Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama kita ya. Saat ini kita akan review tentang gimana caranya ya menyalakan engine stop button nih, ya. Ini kebetulan mobilnya manual ya, tipe Terios. Ya, kadang ada orang yang bingung ya gimana caranya menyalakan engine stop ya. Nah, otomatis tuh. Karena mobil-mobil baru sekarang itu nggak pakai kontak ya. Oke, kita langsung kasih tahu ya caranya gimana ya. Kan nggak ada kontak nih, kosong ya. Jadi kalau ada yang mau belajar kan masih bingung gimana caranya menghidupkan mobil ya. Nah, sedangkan kontak di sini itu kuncinya. Nah, jadi kalau mobil-mobil yang baru ini sekarang nggak pakai kunci guys, tuh kuncinya saya pegang, nggak dicolokin ke setir lagi ya sekarang ya. Jadi caranya tinggal gini. Ini kebetulan mobilnya tipe manual. Terus langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita injek koplingnya. Injek kopling. Gak kelihatan ya, gelap soalnya. Sebelah kiri kopling, tengah rem, sebelah kanan gas ya. Paling kiri ya, gas ya. Paling kiri itu adalah kopling ya. Kita injek. Ini adalah stop engine ya. Di sini. Gelap ya guys ya. Bentar dulu. Ya, langkah pertama adalah kita injek koplingnya. Ini masih hitam ya. Kita injek kopling. Lah, tunggu dia berwarna hijau ya. Kalau masih kedip-kedip belum bisa ya guys ya. Kalau kedip-kedip nih, coba lihat ya, nggak pernah nyala. Jadi nunggu dia hijau. Kalau masih kedip-kedip dia belum bisa nyala ya, jadi harus nunggu dia hijau. Tuh, masih kedip-kedip nggak bisa nyala ya. Kalau hijau begini dia bisa nyala. Pokoknya sebentar aja guys ya. Oh, otomatis nyala. Jadi kalau dia warna hijaunya masih kedip-kedip, kalau kita nyalain nggak nyala ya mesinnya ya. Jadi nunggu dia hijau, tenang, anteng. Nah, itu baru kita pencet. Pencetnya juga jangan lama-lama ya, cuma sebentar aja. Klik gitu aja ya. Oke, seperti itu. Ah, sekarang ini keadaan mobil udah menyala ya. Sekarang siap, kalau misalnya buat matinya kan ya gampang, tinggal pencet aja ya guys ya. Tinggal pencet aja guys. Tinggal pencet aja ya. Tadi kalau nyalanya kan harus nunggu hijau. Kalau mati ya tinggal pencet aja. Posisi harus, kalau manual ya harus normal. Kunci ini rentangan. Ya. Oke, begitu aja ya guys ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kamunix.